Hai, assalamualaikum anda semua para peminat Biskoti musim ketiga. Nak tengok set tak? Dah pernah tengok set orang shooting ataupun buat rakaman untuk program masak? Kalau nak tengok, jom. Kita ronda. Ini dia. Tengok bahan-bahan yang kita pakai. Ada brownie yang dah siap ada. Bahan-bahan mentah pun ada. Telur ada. Mereka artis ada. Pembantu ada. Meriah ke tidak? Nak tengok setnya lagi? Nah, ini dia set kita. Ada telur. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Anda penonton di rumah, apa khabar? Ni tengok saya duk buat apa. Saya duk kupas apple hijau ni. Dah dapat 5 biji. 6 biji, 1 biji lagi. Untuk episod kali ni, lain sikit daripada kuih raya yang biasa-biasa kita buatlah. Saya nak buat apple custard tart. Apple custard tart ataupun boleh dipanggil apple custard flan. Okey, apa yang saya dah buat ni? Saya ada 5 biji apple yang dah dikupas dan saya buang empulurnya ni dan direndam dalam air yang mengandungi jus lemon sikit. Jadi, untuk kulit pie ni apa yang kita nak pakai? Kita nak pakai tepung gandum. Kita pakai tepung gandum 1 cawan setengah. Okey, kita ayak 1 cawan. Masuk dalam sini. Ini senang je buat kulitnya. Setengah orang panggil kulit, setengah orang panggil pastry. Tapi kalau kampung kulit lah kan. Macam karipap, kulit karipap. Pai, kulit pai. Tapi dalam bahasa seni culinary-nya kita panggil pastry. Sikit lagi. Okey. Pada tepung ni, dalam tepung ni pula, kita letaklah sikit garam. Supaya naik-naik lemaknya nanti rasanya. Okey. Lepas tu kita letak gula sikit. Kenapa? Intinya nanti akan manis. Jadi gula kita pakai 1 cawan saja. Tuang. Jadi kita campurkan. Ada kejung sikit tapi tak apa. Boh je dalam. Tutup balik. Dan kita kasih pada kelajuan yang paling perlahan. Sementara ni sini dia godak. Saya perlukan 1 biji telur. Saya nak pecahkan 1 biji telur yang sini. Telur ni nanti bertindak sebagai cecair yang akan membantu mensebatikan pastry kita nanti. Jadi sebelum masuk telur, pastikan mentega yang kita masuk dengan tepung dan gula sebati dahulu. Dah cantik macam ni. Okey. Dah sebati macam ni, kita nak rehatkan dia. Rehatkan lebih kurang 15 hingga 20 minit cukup. Jom kita rehatkan dia. Ni penggelek saya ada. Lepas tu saya lebih suka gunakan macam ni. Kenapa? Ini dia dah ada bulatannya dan dia tak melekat. Okey, buka macam tu. Ini nak pakai tepung pun boleh. Tak nak letak tepung pun boleh masuk penggelek. Dan tabu sikit. Okey. Dan okay, tekan. Bila dia keluar daripada peti sejuk ni, dia macam mengeras sikit. Kenapa? Kerana kandungan mentega yang kita letak dalam tadi tu, mentega biasalah kalau pada suhu yang sejuk, dia akan kekal pada bentuk asalnya. Lepas tu kita gulungkan dia balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu letak acuannya di bawah. Acuan ni dah dilengselkan dengan sedikit mentega. Lepas tu pulung. Buka balik. Macam selimut gitu. Dia koyak sikit, tak apa. Ambil ni, tampal balik. Lepas tu kita nak cucuk. Ini ingat tak hari tu saya dah cakap kita panggil docking. Docking ni untuk apa? Untuk mengelakkan
pengeluaran buah yang akan tolak pastrinya naik ke atas. Jadi kita dok sikit. Jom lepas ni kita bakar. Ini dia. Pada 180 darjah Celsius, lebih kurang 20-25 minit. Sekarang kita nak buat intinya pula. Nak buat intinya senang aja, kita perlukan custard. Nak buat custard pun senang aja, kita perlukan krim. Ini dia. Kita perlukan krim. Ini krim putar. Krim putar dia ada beberapa jenis. Saya pakai yang jenis tenusu. Ini tenusu untuk dimasak. Masukkan ke dalam. Dan kita perlukan 1/3 cawan gula. Ini senang je, tak payah masak-masak. Tak payah nak buat tempering semua. Lepas tu kita nak gunakan 4 biji kuning telur. 4 biji kuning telur, kita pisahkan. Sebiji seperti biasalah, telur bersaiz A ataupun bergrade A. 1, masuk. 3 biji. Ini sering berlaku lah, ini realiti sikit ya. Sering berlaku kadang-kadang dekat rumah pun kita buat apa ni, nak pisahkan telur putih dengan telur kuning, dia pecah. Tapi tak apa. Macam tu dan sebiji lagi. Okey dah. Serbuk. Serbuk kulit kayu manis ni. Wanginya. Kita adukkan dia. Nampak? Inilah dipanggil adunan campuran asas custard. Kita tapis dia. Ini letak tepi dulu. Tapis. Bismillah. Okey. Ketepikan. Ini juga kita ketepikan. Okey, jadi seterusnya kita ada apple. Ini apple. Tengok, kalau kita rendam dalam air garam ataupun air yang mengandungi jus limau, dia tak akan bertukar warna jadi kehitaman. Tak cantik. Kita potong tengah. Biar tebal sikit. Lagi satu, anda juga boleh gunakan apple merah. Tetapi beli apple yang orang kata tidak akan ranak bila kita panaskan. Lepas tu kita susun. Cantik-cantik ni. Bubuh. 1, 2, 3. Lepas itu kita bawa ke sini. Dan ku siram selasih. Nah, sikit lagi ha. Dan di atasnya saya nak letak ni, saya ada gula pasir yang dicampur dengan vanila. Vanila tu, vanila bean tu kita ambil tabur sikit kat atas dia macam tu. Lihatlah, indah ke tidak? Sekarang kita bakar lebih kurang 20 hingga 25 minit lagi sehingga custardnya set ataupun masak dan boleh potong nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Hati-hati jangan bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik weh. Okey, dan kita akan kembali dengan segmen kedua. Ada orang istimewa daripada orang kata Tanah Mahsuri tak mai. Assalamualaikum Cik Nak Kemai. Yang saya janjikan datang jauh daripada Langkawi. Ingatkan cucu Mahsuri rupanya orang Kelang. Nampak chef cucu Mahsuri. Ingatkan. Saya dengar. Mula-mula betul, tapi dia tinggal di Langkawi. Suami dia juga seorang chef, badanlah pandai masak. Okey, resipi apa kita nak cuba ini hari? Kita nak buat kek. Okey. Sila. Kita nak buat kek. Saya suara ni makin lama makin tak ada ni. Kek, tak suka air. Kek coklat
hazelnut. Okey, yang first step dia kita nak okey, langkah pertama kita nak buat apa, Lin? Butter. Mentega, chef. Mentega, mentega dalam sini ya. Betul. Mana mentega Lin ni ke? Betul, chef. Ini. Mentega. Berapa gram agak-agak ni? 250 gram. Yeah. 250 gram dalam satu ketul lah. Kita teruslah masuk dalam mixer. Baik. Okay. Masuk dalam pengadun. Ya. Masuk dalam pengadun. Okey. Okay, lepas ni kita nak guna 2 cawan gula kastor. Gula tu dia. Boleh tak resipi ni kalau kita gunakan gula perang? Boleh. Boleh bagus. Cuba tak? Pernah? Ataupun kita campur. Ada juga yang request, chef. Ada juga yang minta. Sebenarnya Lin ni berniaga. Usaha wanita berjaya di tanah Mahsuri. Alhamdulillah, sejak bermastautin di sana. Berapa tahun dah di sana? Dah masuk 7 tahun. 7 tahun je? Ya, 7 tahun di sana. Mula berniaga memang duduk sana, baru berniaga kan dah mula di Mula di Kelang. Mula di Kelang. Okey, okay. Jadi sekarang kita pukul dulu. Kita nak bagi dia sebati. Sementara kita tunggu. Kita nak... Chef, telur 3 biji. Berapa biji? 3 biji. 3 saja. Boleh tolong saya kan? Boleh. Terima kasih. 3 apa ni? Putih dan kuning ya? Campur. Campur. Yeah. 1, 2, nampak gaya. Dia dah sampai. Dia suruh kita buat kerja. Alah. Kita suruh dia belanja, kita buka puasa. Boleh. Petang dia, nanti. Tak, di Langkawi nantilah. Mesti dia tahu tempat-tempat makan menarik Langkawi kan? Of course lah. Tentu. Nah. Okey, 3 biji. 3 biji. Okey, kita pukul sampai betul kembang putihlah. Macam tak adalah. Okey biasa. Okey biasa, tapi tak adalah sampai kembang sangat pun. Tak payahlah. Bagi sebati je, okey? Masukkan telur. Oh, sekaligus pun tak apa. Sekaligus. Jalan aja. Okey, satu TSP chef vanila. Satu sudu kecil esen vanila. Saya vanila. Tolong boleh? Boleh. Tak boleh bagi dia bubuh dia pun banyak habis vanila aku. Dah mahal kan? Okey dah. Yalah, vanila tuan rumah. Payah pula dapat. Okey, kita sambung pukul. Sebentar aja. Okey, cukup. Gitu je. Dah. Tak payah sebati. Tak boleh lama-lama, chef. Tak boleh lama. Tak boleh. Okey. Chef, saya nak satu mangkuk. Saya nak campur 3 bahan ini. Ni nak mangkuk ini ke mangkuk ini? Mangkuk ini cukup kan ni? Cukup. Yeah. Apa kata kalau kita campurkan ini? Okey. Lagi jimat pinggan, chef. Aku sama. Datang rumah aku suka buat kecah. Benda senang buat susah. Entahlah. Astaga. Kita tak biasa pula. Itulah. Padahal kat rumah guna mangkuk yang sama je. Mangkuk ayam tu je. Ini kita pakai panas ya. Betul-betul panas mendidih. Betul-betul. Kalau boleh mendidih. Ya. Dia tak nak suam ke tak nak apa. Tak jadi. Tak mau. Okay. Jangan lupa yang tadi tu serbuk kopi segera tu lagi mantap rasa. Dia bila koko, coklat dicampur dengan kopi dia jadi apa, Lin? Jadilah segala-galanya. Jadi moka lah. Okey, chef. Okey. Okay. Yang ni kita tuang dalam ni. Okey. Sedapnya, baunya sedap dah. Okey, sambil tu bila kita dah masukkan dalam ni, kita tambah 2 cawan tepung gandum. Okey. Okay. Ayat saya yang mahal ni. Okey. Okay, kita masuk sekali lah dia punya baking powder. Boleh. Pakai tepung gandum ni kita dah. Ayat lah. Kejap. Kau sana penonton nak tengok. Tak baik, kena pukul ilmu. Betul lah. Ni nanti penonton tak nampak. Betul. Okay, ini apa ni sebut? Serbuk penaik. Okey, baking powder ke baking soda? Baking powder. Okey, baking powder sikit. Soda pun masuk juga. Soda pun masuk juga. Kita nak bagi dia gelap. Baik. Betul kan, chef? Betul. Okey. Okay. Tunggu saya ke ni? Ilaha illallah, tunggu saya. Iyalah, chef. Okey. Banyak lagi. Chef, rugi. Rugi tu, tak apa. Kita pakai vacuum sekejap lagi. Okey, baik, chef. Okey, silakan. Nah. Okay, kita masukkan tepung. Baik. Okey. Ini nasib bukan kat rumah ni, chef. Kalau kat rumah, saya dah lebur ni. Betul, kat rumah bau ya. Ada juga yang tanya saya macam mana buat kek butter yang pekak tu pun tak boleh tak jadi, Kak. Dia kata. Butter kek tu ya? Ya. Okey. Okay, masukkan buttermilk ni. Okey. Kalau kat Kuala Lumpur memang senang cari buttermilk. Di Pasaraya senang cari. Langkawi tak ada, chef. Kalau Langkawi tak ada, tak apa. Pakai susu campur dengan lemon sikit. Buttermilk ni.
Dah. Kita laju sikit. Ah, boleh. Bagi dia sebati. Okey, ini adalah salah satu cara yang bijak untuk mendapatkan ataupun membakar kek dengan cepat. Sungguh. Kalau anda bakar seketul yang tebal, lambat. Terusnya, kita tuangkan kita punya adunan kek yang wangi sangat-sangat ni. Okey. Lalunya saya pakai. Macam inilah, Chef. Tuang je, Lin. Tuang je. Ingat kita buat dia. Entah, Chef. Kita bahagi sama banyaklah. Bagi sama rata. Okey. Sebab saya kita nak make up dia, Chef. Betul lah. Tak nampak dah kan? Salah satu sebab kenapa orang menghias kek ialah bukan sahaja kerana untuk mendapatkan dia cantik, menambahkan rasa, tetapi juga untuk melindungi kecacatan. Betul, Lin? Betul, Chef. Jadi tak perlu takut kalau kek tu rekah ke, apa ke. Jadi kita... Sebab kita nak make up. Betul. Kan? Lagi kat muncung nanti Syah kata saya membazir lagi kan. Nah, kita letak dalam dulang. Senang nanti. Senang, okey. Oven, jangan lupa kita panaskan dulu. Dah. 160. 160 darjah Celsius. Darjah Celsius. Kita bakar berapa tahun? Berapa tahun, berapa hari? Syah, kita bakar dalam masa setengah jam. Ataupun kalau kita rasa dia tak masak lagi nanti. Tambah lagi dalam 10 ataupun 15 minit. Baik. Bakar sampai masak lah, baik, Chef, kan? Baik. Okey. Jadi kita bakar. Ya. Okey, letak kat tengah-tengah ni. Baik, Lin. Ada mentega diperlukan gula ising. Betul, Chef. Okey, nah. Dua cawan. Dua cawan gula ising. Mentega kita guna satu blok. Satu blok. Ya. 200.5 ke 227? 250. 250 gram. 250. Tak terlebih, tak terkurang. Okey. Dia tak mudah cair. Ya. Kalau kita guna ni kan tempat panas. Betul. Dia cepat sikitlah nak lembek kan, Chef. Masukkan gula ising. Okey. Semua. Lepas tu kita masukkan. Serbuk koko. Oh, semua lebur. Lebur sekali. Senang, Chef. Okey, Lin orang Kelang. Ya, saya. Ya, suami orang mana tadi? Suami saya orang Sungai Tani. Oh, Sungai Tani SP dia panggil. Ya. Okey, kita kukus sebentar. Bagi dia sebati. Okey. Ini adalah ini spread ataupun sapuan coklat dengan kacang hazelnut yang dijual di pasaraya dalam botol. Betul, Chef. Sila. Terima kasih, Chef. Chef sangat spatula. Sekali lagi, terima kasih, okay. Chef. Okey, masukkan je. Sebab kata Chef, saya kata... Dia kata saya suka lebur. Meh kita lebur di dalam ni. Lambat now. Nah, Chef. Habis. Okey. Okey, sebati dah. Dah. Siap. Dah. Okey. Dah, seterusnya cabut. Ya. Yeah. Krim. Ini krim putar. Krim putar. Okey, krim putar ni sintetik ke tenusu? Tenusu. Yang manis ke tak manis? Ini yang tak manis. Tak manis tenusu, sintetik yang manis. Sebab apa kita tak guna yang manis? Kita dah ada yang dalam ni dah manis dengan icing semua kan. Betul. Jadi kita guna yang tenusu yang tak manis. Yang tak manis. Okey. Baik. Kita tuang je. Okey, jadi kita saya tolonglah putar. Okey, bila kita bekerja krim tenusunya, cerita sikit, Lin. Krim tenusu apa pantang larangnya? Pantangnya, jangan terlebih pukul. Betul. Kalau terlebih pukul, dia split terus. Dia split, dia terpisah, dia jadi air dan juga butter ataupun mentega. Betul tu. Dah siap dah, Lin. Cantik, dah jadi dah. Dah cantik dah sangat ni, Chef. Okey, kita naikkan ni. Kita nak campurkan ni semua. Oh, dalam tu? Dalam ni, Chef. Kita nak beli sebati. Okey. Ganasnya. Masukkan wanita ni. Wanita Kelang duduk dalam gari. Okey. Siapa nama suami? Khairul. Oh, Khairul Sian. Yeah. Khairul bini awak suka membazir. Okey, campur. Terpukul. Bagi dia sebati. Memang berlembut, memang kelaku. Dia kerjakannya. Okey. Sekarang kita nak hiaskan kek kita ni jadi cantik untuk kita letak atas meja masa hari raya. Ali pernah dengar tak kepala meja? Sangat dulu-dulu, ya, kan? Cuma zaman sekarang ni kurang sikit. Betul, tak buat dah. Okey, kita ratakan. Rata sudah. Tak sempurna pun tak apa. Sebab kita nak make up dia. Betul. Okay. Sila. Terima kasih, Chef. Langkupkan. Ini biasa dia buat. Kalau permukaannya tak rata, tak sekata, tak cantik, kita boleh terlangkupkan dia, terbalikkan. Pakai yang bawah, letak ke atas. Betul. Teknik tu, Chef. Betul. Teknik tu penting. Betul.
Aku risau dengan baju tu sekarang. InsyaAllah, Chef. Saya selalunya simpan sebentar dalam peti ais. Bagi dia beku keras sikit. Bagi dia pekat. Dia ada set sikit. Kenapa? Masa kita pukul dalam pengadun kek tu, kisaran ataupun geseran tu menghasilkan haba. Lepas tu kita pipe kan dia. Mana dia? Ni dia. Kita rasa, Chef. Okay, sila saya. Sama. Okay. Pipe kan atas tetamu ni. Saya. Ini rosette nama dia. Okey, siap. Kita nak taruh buah. Atau buah. Jadi, kat tepi tak payah ya? Tak payah, Syah. Okay. Kita letak ke atas betul. Je. Jadi, apa kata? Penarik. Betul. Macam hotel lah. Sangatlah tu, okey. Apa makanan yang popular ketika Ramadan? Ketika Ramadan? Ketika Ramadan? Mutabaklah, Syah. Oh, ya. Betul. Kat Kelang. John. Kat Kelang? Ya. Okey, dah. Dah siap? Siap. Alhamdulillah. Inilah dia. Okay. Jadi dah siap dah sebiji kek hasil air tangan Lin. Apa kata kalau kita bercuti sebentar, kita berehat sebentar, kita akan kembali dengan segmen ketiga, kita buat dia. Jumpa lagi selepas ini. Ini saya nak tunjukkan macam mana untuk mengelakkan adunan anda daripada terpercik keluar. Perkakasan yang anda perlukan adalah pinggan kertas, penanda, pisau atau gunting. Caranya mudah saja, ukur, tanda dan tebuk dua lubang di tengah-tengah pinggan kertas. Masukkan hujung batang pengadun ke dalam lubang-lubang tadi dan pasangkannya kembali ke alat pengadun. Dengan cara ini, adunan anda tidak akan terpercik merata dan membuatkan proses mencuci lebih mudah. Dia punya siap, kita pun kurang. Kita pun tak nak kalah juga. Kan? Ini dah cerita apa tadi? Kita punya kek coklat, hazelnut. Ikut Dan. Tapi tak apa, biar dah dia lupa dia punya nama. Yang paling penting, semerbak satu rumah ni bau. Okey, bau-bau, kari boleh bau, anda tak boleh bau. Nak bau, buat sendiri. Nak mana nak dapat resepi untuk dua-dua ni dan juga episod-episod lepas, pergi ke laman Facebook Biskoti by Chef Zam. Semua ada kat situ. Resepi-resepi lengkap, insyaAllah. Garanti menjadi ada juga. Jadi, kita nak masak untuk buka puasa pula lah. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Sehingga itu, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Saya ingin mengajak anda untuk menyertai peraduan tiru Chef Zam dengan menyediakan salah satu dari resepi-resepi dalam Biskoti musim ketika ini. Anda hanya perlu merakamkan proses membuat resepi pilihan anda dan memuat naik video berdurasi 2 minit ke laman Facebook Biskoti by Chef Zam. Jika video anda terpilih, anda berpeluang memenangi barangan sumbangan Westmetrik Sendia Berhad. Jangan tunggu lagi. Bila kita memasak, macam kita ada yang dah masak. Mana dia? Hukum bazir sungguh. Geram tolah aku dah ni tahu. Lin nak buka puasa dan cepat sikit. Tarik sikit, Lin. Tolak dia. Berkrim-krim tak masak. Apa dah jadi, Lin? Itulah, Chef. Chef, nak masak. Ya. Tak jumpa sehari juga. Tak jumpa juga dia punya. Saya jumpa ni. Aduh. Dah. Dah jumpa dah? Pandai kan? Betul, memang pandai. Habis belum main bangku aku.